Kalau spek kalian buat editing lancar, otomatis gaming pasti lancar. Otomatis. Apalagi kalau PC kalian PC render. 2080 Ti, 2 biji. Dulu gitu. Temen kosan gue ada yang game pakai Quadro itu. Wah, anjir Quadro. Tapi cuma buat main PES. Astagfirullahaladzim. Quadronya bukan Quadro yang mahal. Quadro 4000. Quadro yang gak ada casingnya yang masih telanjang. Oi. Ini cuma buat autocad atau nah, ini buat yang enggak tahu VGA Quadro ya. Kita ngomong VGA sekarang berarti ya. Oke, masuk ke VGA. Sekarang kita masuk ke VGA ya. Nah, VGA Quadro itu adalah VGA yang diciptakan khusus ya, spesifik untuk scientific. Bukan designing, bukan buat ngedesain. Bukan, maksudnya dia untuk particle simulation. Oke. Okay. Kemudian fisik simulation pakai NVIDIA PSX. Oke. Okay. Ya kan? Pakai pokoknya itu untuk simulasi fisika. Jadi kalau misalkan kalian buat render 3D nih. Jadi kalau misalkan orang lari gitu pakai apa namanya? Pakai cape. Itu kan kain tuh. Nanti berkibar sesuai dengan anginnya gitu loh. Okay. Sesuai dengan fisika di dunia nyata itu biasanya digunakan VGA Quadro kayak gitu. Emang spesifik dan itu emang harganya mahal. VGA Quadro kan kalau misalkan dengan yang sekarang ya. Yang sekarang. Dengan RTX Quadro nih. RTX Quadro kan harganya 100 enggak sampai ya? 90 udah paling sekarang ya? 90 juta. Awalnya kan plus ratusan, 90 jutaan lah gitu. Itu VGA doang, itu bisa beli PC gua ini 3 biji. Pada masanya. Pada masanya yang sekarang loh. Sekarang. Yang RTX Quadro loh. Ya. RTX Quadro. Ya jadi intinya membeli VGA itu adalah tidak hanya mereknya yang kalian pilih ya kan. Apakah itu NVIDIA AMD tentu saja, tapi juga sesuai dengan seri dan peruntukannya kayak gitu. Okay. Ya kan? NVIDIA RTX punya peruntukan sendiri, ya kan? Punya arsitektur sendiri. Quadro juga punya peruntukan sendiri, Firepro punya peruntukan sendiri dan Titan ya, seperti di lab dia nih. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan buat editor ya, kita kan ngomong soal editor lagi ya. Kita ngomong soal editor. Nah, kalau editor tentu saja gue sarankan menggunakan NVIDIA kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan AMD, ya enggak ada masalah. Tentu saja enggak ada masalah kalau masih ranahnya di editing, misalkan editing video. Ya, editing video kayak gitu kan. Iya kan? Editingnya. Jadi kalau misalkan kalian pakai AMD, jadi jangan panik, jangan buat panik. Ya. Kalau sekadar kalian menggunakan untuk editing di Premiere Pro, itu masih bagus banget. Ya, karena gua pribadi make RX 580 ya kan. Nah, kalau misalkan ranahnya sudah lebih kompleks seperti compositing, apalagi menggunakan ray tracing, ya kan? Tentu saja kalian, gue sangat sarankan menggunakan NVIDIA. Jadi sekarang kita conclusion. Ya. Jadi kalau misalkan lo nih punya duit berapa dulu? 30 lah ya. 30. Iya, 30 ya. 30 duit. Duit lo 30 juta. Oke, lo akan ngerakit PC seperti apa? Ryzen 7. Nah, kenapa kita ngomong PC? Karena kemarin kita sudah bahas antara mobile versus desktop, ya kan? Ya. Buat kalian yang belum nonton, klik di situ. Klik di atas. Klik di atas. Ya. Lanjut. 30 juta. Kita akan ngerakit PC. Oke. Okay. Ryzen 7. Oke, okay, Ryzen 7 generasi? 3. 3. Oke. Okay. 3800. 3700X cukup ya? 3000. Cukup lah ya. 3800 enggak ada. Belum ada. Langsung Ryzen 9. Oh, langsung Ryzen 9 langsung ya. Ryzen 9. Ryzen 9 buat ngalahin Coffee Lake yang itu sekarang ya. Setaranya dia. Di atasnya Coffee Lake adalah. Di atasnya Coffee Lake lagi malah ya. Enggak ngikutin gua. Sebenarnya bukan Coffee Lake atau enggak. Coffee Lake itu kan generasi. Yeah. Tapi buat ini lawannya Aina. Aina kan Coffee Lake. Emang ada Aina yang enggak Coffee Lake? Ada yang baru. Enggak tahu gue. Enggak ngikutin. Lanjut. Itu kan generasi. Oh iya. i9 itu seri. Iya, seri. Oke. Okay. Oke, lanjut. Jadi, lo akan beli Ryzen 7 Gen 3. Gen 3. Iya, 3700X. Oke. Okay. Jadi, harus punya VGA ya. Kemudian RAM lo akan pakai berapa giga, clock speed berapa? Merek kalau bisa disarankan. Kalau RAM berapa ya? 32GB cukup. Oh, cukup lah. Di dual channel gitu ya. 16 quad channel aja. Oh, sekalian quad channel. Iya, 8. Sebenarnya akan lebih optimal mana sih, dual channel atau quad channel sekalian? Quad channel kan ada maksudnya ya. Mobo itu dibuat 4 slotnya RAM-nya. Pasti
Mobo paling murah aja ASRock. Iya, itu ya? udah 4. Tuh, ada maksudnya loh dibikin 4 itu berarti. Jadi buat future proof sekalian nanti kalau mau nambah udah 4. Tapi kan artinya lo harus beli RAM yang juga sama speednya, clock speednya. Yang penting kit. Hah? Jadi kalau misalkan kit, beda clock speednya gimana? Yang penting semerek kit, nanti di XMP dia sama lagi. Oh iya betul juga sih ya. Lanjut. Berarti lo akan beli RAM dengan berapa megahertz? 3200 kalian itu? Ya 3200 paling ya. 3200 megahertz. Udah gitu 8 GB kali 4. Tapi kit yang ini ya, kit 16 GB-nya, yang 8 GB-nya 2. Nah sekarang gini nih, ada pertanyaan nih, kalau beli RAM nih, ngaruh gak sih RAM yang punya heatsink? Kan ada tuh yang kayak gue pakai nih, Corsair Vengeance, kan dia ada aluminiumnya gitu ya, ada heatsinknya ya, gitu. Ngaruh gak sih? Ngaruh. Yang gak ngaruh tuh RGB-nya. Nambah 2000 RGB, tapi buat apa nambah 2000? Cuman buat tapi sekarang nyala-nyala udah, gitu loh. Udah sekarang udah murah RAM RGB di bawah 1 juta. Ya buat apa gitu loh? Gue kan cukup satu warna nih. Merah udah kelar gitu loh. Tapi itu saya kembalikan lagi ke kalian. Selera lah ya RGB. Tapi yang jelas sekarang RAM RGB udah di bawah 1 juta ada. Iya, jadi kalau kalian sukanya yang model pasar malam pun ya jadi gitu. Nah, tapi kalau yang clocknya tinggi di atas 1 juta, bahkan 2 juta. Iya, ya pastinya. Kaliin 2 kit. Satu kitnya kan 2 keping. Berarti kalau 4 keping ya berarti 2 kit. Gua biasanya belinya kit. Ini juga gua belinya kit ya kan. 16 giga. Berarti 8 giganya 2 keping. Iya, dual channel ya. Dual channel. Ada maksudnya kenapa Mobo itu menyediakan 4 slot RAM. Oke. Okay? RAM-nya lu pakai 3200 kalau ada. Ya. Kemudian 8 giga 4 keping. 8 giga 4 keping. Untuk preferensi merek. Merek. Yang jelas kalau pakai Ryzen, itu ada tulisannya dia di packagingnya. Oh, atau gitu. Bisa lihat di websitenya AMD. Okay. Jadi nggak, belum tentu semua RAM itu bisa berjalan dengan prosesor sama chipsetnya Ryzen. Okay. Tapi kayaknya buat generasi 3 itu lebih universal banyak, ya. Lebih universal, nggak kayak generasi 2. Artinya lo milih RAM pun juga ya udah jalan bagus, optimal gitu aja ya. Tapi referensi gua nih kalau yang masih pakai, yang mau ngerakit generasi 2 itu ada Team. Oke. Okay. Team Group itu kompatibel sama Ryzen. Nah, ini RPX, Corsair RPX, ya, RPX. Terus ada yang Korea, lupa gua mereknya apa ya. Samsung. Nah, tapi itu bagus loh. Iya, Korean. Itu Korea bagus loh. Cuma kok Korean, Samsung ya. Ya nanti tulis di deskripsi. Iya, ya nanti lah ya ada ya. Nanti. Nah, apa list RAM yang kompatibel. Iya, ya kompatibel sama AMD ya gitu ya. Tapi kalau secara general sih pastinya nggak akan jauh-jauh dari Corsair gitu. Corsair. Tapi kalau menurut beberapa orang kan G-Skill. G-Skill, ya? G-Skill. Maksud gue kan gini, Corsair itu kan menurut beberapa orang tuh cuman kayak mahal di merek gitu loh barang. Tapi gue pake ya bagus aja sih. Nah kebetulan ada emang duit lebih pas belanja waktu itu. Jadi gue nyobain lah, pengen punya RAM mahal gimana sih rasanya gitu. Sebenarnya mahal enggaknya itu kerasa nanti ketika di XMP. Oke. Okay. Karena gini loh, RAM mahal pasti chipsetnya yang bagus. Iya. Kebanyakan. Masuk akal. Jadi biar dia bisa di XMP tinggi. Karena itu ada maksudnya kenapa dia mahal gitu kan. Ada sebabnya kenapa dia mahal. Jadi di XMP lebih tinggi bisa stable. Oke. Apa kita bikin mogok? Iya, kita bikin mogok tech seru kali ya. Di playlist aja, enggak usah bikin channel baru Di playlist dulu. Di playlist aja ya. Oke, next. CPU RAM, kemudian SSD. Kalau lo pakai AMD kan bukannya ada yang mirip sama Opten gitu teknologinya? Ada. Namanya Stormy. Stormy. Ya. Belum coba sih gue. Gue kan udah pakai M2, apakah dengan menggunakan Stormy dia akan lebih? Kalau mau pakai Stormy itu minimal motherboardnya chipset B450. B450 bisa dong gue dong. Enggak ya. Anda kan generasi pertama. Oh iya, minimal generasi 2. Oh iya betul ya, lupa ya. Betul. Okay. Betul. Jadi perlu SSD 1 sama hard disk. Oke. Okay, SSD-nya kalau, apa yang dipreferensikan ini apa? Apa SSD-nya? Aja?
terserah mau SATA apa M2 gitu. Mau SATA, mau M.2, mau NVMe gitu. Yang penting ada SSD aja. Ada dua, yang penting SSD. Mau dua-duanya SSD enggak masalah. Lebih bagus mungkin malah. Lebih bagus. Yeah. Tapi sebenarnya sama aja sih. Iya. Yeah. Ya, cuma maksudnya kan dia intinya kan kalau dua-duanya SSD kan kapasitasnya kecil terus mahal. Iya. Yeah. Ya harga per gigabyte-nya. Harga per gigabyte-nya enggak semurah hard disk. Ya, tapi ketika misalkan dipakein Stormy itu jadi satu partisi. SSD sama hard disk jadi satu partisi. Dia akan jadi satu letter dong. Iya, satu letter. Betul. Misalkan gue jadiin SSD 1, hard disk 1 gue jadiin C gitu. Iya, jadi C. Oh, hard disk pun jadi C. Tapi kecepatannya dia SSD. Dia akan sharing kecepatan SSD gitu. Kecepatannya nanti kecepatan SSD. Stormy itu hardware atau software? Software aja. Tapi kalau di generasi pertama bisa pakai, tapi harus beli softwarenya. Oh gitu. Kalau generasi kedua free? Kalau generasi kedua free, udah bawaan dari chipsetnya. Sepertinya gitu. Saya harus beli generasi 3 ini. Prosesornya aja. Ya prosesornya aja. Motherboardnya generasi 2 udah cukup. Oh gitu ya, ya. Oke 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 oke. Karena generasi 3 ya lumayan mahal. Iya nanti lah nanti ya. Oke. Okay. Nanti tunggu gajian lah ya. Oke okay, oke. Okay. Tunggu moker gajian aja tadi kita bikin mogok tag gitu ya. Oke, lanjut. Oh iya jadi kalau bisa gen 3 gitu kalau kalian mungkin kalian akan membelanjanya tuh dekat-dekat ini. Akan disarankan kalian membeli yang Gen 3 kayak gitu ya. Belinya Gen 3. Tapi kalau kalian nyari sweet spotnya yang harganya lebih murah, tentu saja Gen 2 udah cukup. Gen 2 udah cukup. Oke, storage. Kemudian next. Jadi lu taruh di SSD berapa? SSD di C nih. Di C lu taruh berapa giga dulu? 500 ya kan minimal. Ya. Kayak gue bilang tadi minimal 500 giga. Kemudian kalau untuk penyimpanan data untuk video dan lain sebagainya tentu saja unlimited. Ya, itu editor itu unlimited harus kebutuhannya. Jadi bisa dibilang hampir setiap 2 tahun sekali kalian pasti beli hard disk. Beli hard disk kayak gitu. Apalagi kalau footage kalian 4K kayak gua. Mungkin setahun sekali udah bisa beli hard disk lagi gitu. Cukup sih. Apalagi nanti mungkin kedepannya 2022 itu mungkin 8K bakal jadi standar. Oh iya? Iya. Udah secepat itu ya? Secepat itu. Kan buktinya 4K aja sekarang udah hampir semua bisa adopsi sekarang 4K. HP pun sekarang bisa 4K gitu loh. Gak cuma kamera doang yang mahal-mahal 4K. Berarti ntar ada gear-gear 4K murah dong. Pastinya. Karena yang namanya kembali lagi ke hukum ekonomi gitu loh. Okay. Supply and demand. Kalau supply-nya dan demand-nya juga banyak, ya harganya ya bisa turun. Dan generasi sebelumnya pasti turun. Sama kayak 4G nih. Ketika 5G nanti udah ada, pasti 4G HP-nya anjlok kayak 3G harganya. Oke. Okay. Ya gitu. Balik lagi kan ke teknologi gitu. Ya pokoknya intinya ketika kalian jadi editor, kebutuhan storage kalian untuk menyimpan footage itu adalah unlimited. Gak ada batasnya. GPU belum kita bahas. Iya, yang iya kan tadi apa tuh? Storage. Iya. CPU, RAM, storage, GPU. GPU. Oke, okay, GPU. Budget 30 juta. Ya. Bisa enggak kebeli yang mana? 20 70. 27 RTX. Iya, RTX 20. Dong. Masa ada duit 30 juta lu enggak beli RTX? Kan belum malu, Ade. Kan nanti belum casing. Oh ya belum casing. Casing. 900.000. Ini 900.000 nih Venom RX. Mahal banget sih 100.000. Iya, mahal tower. Kayak layar. Ya belum monitor. Monitor ya kan. Monitor. Ini dulu nih, ini dulu GPU dulu deh. GPU lu ambil apa dulu? Kurang lebihnya dengan 30 juta pada saat video ini tayang. Ya 2070 sih sweet spot. 2070 ya. 2070. Ada yang super enggak sih 2070? Belum. Belum tahu kalau soal 2060 kan super nih ada. 2060 deh yang super. 2070 gua kurang tahu ya. Kurang tahu belum ngikutin sih. Ini belum. Ya udah, lo akan beli 2070 kalaupun ada yang super lo beli yang super gitu ya. Enggak perlu kayaknya ya. Enggak perlu. Modular tuh sebenarnya cuman gimmick aja sih. maksudnya modular atau enggak. Tapi lo copot pasang pun dia enggak akan apa? Ini loh, enggak akan cepat rusak juga loh. Namanya PSU sebenarnya tuh modular atau enggak tuh biar rapih aja. Iya, lu kalau ada kabel lebih copot. Iya, kalau enggak kepake copot. Itu doang sih. Biar gimmick lebih rapi gitu kan, lebih neat aja sih. Iya. Nah, yang terakhir nih sebelum kita tutup nih ya,
Ada satu bahasan yang sering menjadi perdebatan panjang adalah apakah lo harus menggunakan liquid cooling atau air cooling? Soal itu. Iya. Ya, kalau editor nih ya kan, karena ketika namanya kita rendering. Misalkan gua rendering 3D ya kan. Anggaplah dia runtime-nya itu sekitar 8 jam. Oke. Okay? 8 jam itu untuk klip anggaplah mungkin 10 menit gitu. 10 menit 3D ya kan? Teksturnya banyak, poligonnya banyak. Kemudian dia menggunakan global illumination ray tracing. Anggaplah ray tracing, anggaplah dia runtime-nya 8 jam. Oke, okay? Selama itu gitu loh. Bisa tinggal tidur gitu loh dari malam sampai pagi gitu kan. Okay. Nah, oke. Okay. Lu akan memilih liquid cooling atau air cooling untuk opsi pendinginan? Tergantung. Tergantungnya. Anda orang yang seperti apa dulu? Gini loh, kalau soal liquid cooling sama air cooling. Iya, okay. Maksudnya orang seperti apa itu? Maksudnya kalau misalkan orangnya kayak gue nih, orangnya suka yang quiet PC gitu. Gue pakai liquid cooling karena dia quiet. Dia gak juga, silent. Gak juga. Ada air cooling yang fan-nya quiet. Yang silent. Hampir gitu ya. 0 sampai 1 dB lah. Masa sih? Sekecil itu sih? Ada. Asli. Ada. Nah. Oh iya iya. Okay. Ada. Nanti gue lihat ya. Oke, okay, terus. Tergantung Anda orangnya itu ingin ribet atau enggak. Iya, tapi kalau gue lihat di Linux tuh sering ngerakitnya liquid cooling tuh. Karena subscribernya pengen mainan liquid cooling. Iya, kan, liquid cooling kan itu seru kan, keren ya gitu kan. Kalau kita bikin servo ya kan gitu kan. Sebenarnya itu kan aja buat menarik subscriber. Apalagi kan, nanti liquid cooling RGB gitu kan. Oke, si Bapak Linus itu mengakui loh. Sebenarnya liquid cooling itu perawatannya ribet. Iya, apalagi leaking gitu kan. Ya, satu takut leaking, kedua ada umurnya, dan baik itu dari water pump-nya, harus ganti coolant-nya. Kalau gue pakainya ini kan Captain 100 berapa sih? 150X. Loh ya, okay, cool lah ya. Okay, something like that. Iya, iya. Dan itu cukup awet menurut review sih. Cukup awet, tapi kita enggak tahu kan itu masih ada coolant-nya atau enggak. Masih lah, masih. Yakin. Kan bunyi. Udah berapa tahun? Kan kelihatan ya. Selangnya hitam loh, Pak. Ya. Yang bening kan dekat prosesor. Ya, ya, terserah lah. Cuman kalau kalau gue pribadi lebih mending air cooling. Oh ya, kenapa gitu? Ya, air karena air cooling sendiri, apalagi yang menggunakan heatsink yang bulk, yang besar, tanpa kipas pun dia udah dingin. Ya. Dan itu gue udah pernah nyoba. i3 tapi main game. Ya, cukup lah ya. i3 main game. Tapi kan at least tanpa kipas pun dia udah dingin ya, gitu. Itu dia pasif aja udah dingin. Pasif cooling udah dingin. Pasif gitu cooling udah dingin. Gak harus ngebuang panas lewat kipas udah dingin. Itu air cooling. Air cooling. Nah kalau panasnya ekstrim seperti kondisi kita rendering kan yang namanya main game itu kan enteng. Gak seberat kita render gitu loh. Sebenarnya back to basic sih. Dia keluar berapa ratus watt. Oke. Anggaplah ini intake-nya dia gede banget gitu misalkan. Sampai panas banget prosesor, VGA gitu. Apakah nanti paling bagus dia menggunakan liquid cooling atau air cooling? Ya, gimana ya bilangnya? Tergantung pilihan sendiri sih. Jadi masalah air cooling dan liquid cooling ini masih dua kubu sekarang. Kita nggak bisa bilang yang mana lebih bagus gitu. Maksud Anda? Sebenarnya air cooling tuh juga udah cukup. Iya. Udah cukup. Oke. Okay. Mau pakai ya isya. Sudah cukup tuh artinya liquid cooling lebih bagus atau air cooling lebih bagus? Anggaplah gini ya. Anggaplah gini. Oke. Okay. Kita bilang nih. Oke. Okay. Air cooling lebih bagus. Oke. Okay. Lalu kalian ikut beli pakai air cooling yang all in one, yang nggak pakai reservoir. Iya, pakai Ayo. Oke. Okay. Yeah. Ini gue liquid cooling juga Ayo. Iya, Ayo. Tapi kan gini loh. All in one. Dalam waktu beberapa tahun kemudian itu coolant-nya habis. Iya. Yeah. Dan harus bongkar. Isi dan harus lagi. Isi. Kalau udah ngisi, kalian yakin apa pengen bongkar-bongkar kayak gitu? Dan water pump-nya pun ada masa pakainya berapa ribu jam doang gitu kan. Berarti ibarat itu sama kayak
water pump buat rumah gitu ya. Sama. Tetap ada umurnya juga. Tetap ada umur juga. Yakin dalam misalnya kalian pemakaian ekstrim tiap hari berapa puluh jam, yeah, itu kan masa pakainya makin hari makin berkurang. Jadi apakah menurut lo ker ini jadi paling bagus ya? Kalau untuk rendering, emang kerjanya rendering nih, paling bagus air cooling. Air cooling bagus, iya, water cooling bagus. Nah sekarang apa bedanya kalau air cooling, ya kan, gue pakai yang merek nih, apa Gamax kayak atau apa gitu? Apa Gamax, kata? Apa? Gamax lah ya. Deep Cool juga. Gamax gue pakai nih. Raijin Tech. Ya. Mana lebih bagus air cooling Gamax dibanding Miyako? Miyako. Kan gede gitu. Miyako apaan ya? Iya, kipas Miyako. Sanken ya, gitu. Sekai. Ngikutin air cooling aja pakai fan. Pakai fan case, maksudnya pakai fan itu. Iya, casingnya gue buka, gue taroin kipas angin. Enggak. Sekai, Miyako, KDK gitu. Kenapa gue bilang enggak bagus? Itu debunya lebih banyak. Oh, gitu ya. Kayak terus begitu disorot angin itu hawa panasnya kemana-mana, enggak teratur airflow. Buangnya enggak teratur gitu. Teratur. Kecuali kalau enggak capek ngebersihin debunya sih lah. Iya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya menurut lu lebih bagus air cooling, gak ribet. Ya. Modalin thermal paste yang bagus. Nah, oke. Ya kalau misalkan yang gua bonusan dari Deep Cool bagus enggak tuh? Yang warnanya standar, abu-abu standar gitu aja. Standar ya, kalau masalah pun warnanya abu-abu. Rata-rata thermal paste abu-abu. Oke. Jadi seperti itu ya. Gue kalau gue bilang water cooling bagus, cuman ibaratnya gini, hasilnya tuh sama di channelnya Bapak Linus itu pernah diceritain sih. Oke. Jadi silakan lihat di sana. Nah kalau yang deep itu gimana tuh? Apa? Yang liquid deep itu, yang direndam sama minyak telon itu gimana itu tuh? Itu ini immersion. Immersion ya, pokoknya itulah yang dia di direndam, tenggelamin sekalian itu loh. Itu si mobonya itu bukan pakai ini ya, semacam minyak telon itu, pokoknya dia nggak akan ganggu listrikan lah pokoknya itu. Itu cairannya itu mineral ya gitu. Pokoknya minyak gitulah pokoknya itu kan ekstrim banget itu, buat ekstrim banget itu. Tetap itu kayak akuarium. Iya, tapi itu kan juga itu kayak prototipe aja sih, nggak bisa dipakai sehari-hari kan, kayak gitu. Yakin bisa se-VGA diceburin juga nggak apa-apa? Bisa. Gila, cuman kan gini, airnya gak, itu gak, harus, berani harus gua air disirkulasi. Iya, gak berani gue main kayak gitu. Lanjut. Pokoknya intinya itu mineral oil, shit, itu mineral oil. Mineral oil. Ya pokoknya intinya air cooling dah kayak gitu ya. Itu immersion. Cuman ya kekurangannya ya. Iya. Kalau mindahin berat. Iya. Kalau berapa puluh liter itu. Lu bayangin bawa akuarium. Gila. Dan akuarium masih lebih enteng. Hah? Air, ini minyak. Iya, parah. Dia kayak parah. Ya agak kental lah. Iya. Dan itu harus di airflow, maksudnya harus di flow ya. Iya, dia harus dipompa gitu, terus ya. Pompa, disirkulasi gitu kan. Biar dingin. Biar panasnya enggak ngumpul jadi satu gitu kan. Biar yang ada di situ enggak panas semua. Gitu. Iya. Sampai terakhir tadi apa kita udah bahas masalah cooling dan PSU ya. Power supply. Nah, apakah kalau power supply lu bagus, apakah itu harus menggunakan stabilizer? Seasonic Platinum nih, kayak punya gue nih. Uh-huh. Apakah harus pakai stabilizer? Ini kan gue colok stabilizer nih. Uh-huh. Karena stabilizer gue yang sebelumnya gak kuat ngangkat. Makanya gue taruh yang stabilizer baru yang 1000. Buat stabilin. Apakah memang perlu banget stabilizer? Atau memang lebih baik gue gak pakai stabilizer, tapi gue pakainya UPS. Unit penyimpan setrum. Bagusannya gimana ya? Gimana bagusnya? Ini buat terakhir nih, bonus-bonus tips lah ya. Bonus tips buat kalian nih dari Moker. Gimana? Bagusnya? Apakah gue cukup dengan stabilizer atau mendingan gue beli UPS kalian? Karena UPS jauh harganya yang mahal. Pengalaman gue nih. Yes. Dua-duanya. Jadi UPS colok ke dinding. Si stabilizer colok ke UPS. Jadi di PSU colok ke stabilizer gitu. UPS nyolok ke stabilizer. Heeh. Jadi stabilizer ke dinding. Ke dinding. Baru UPS ke stabilizer. Stabilizer baru ke PC. Oh iya. Jadi sekalian kalau mati lampu lu tetap aman kayak gitu kan. More or less like that. Iya, more or less, tapi ya kalau mau untuk nambahin safety dengan dana yang lebih seperti itu. Itu bonus tips buat kalian, oke? Okay?
Sampai sini dulu ya, cukup ya. Oke, cukup dulu sampai sini. Kalau kalian belum subscribe ke channelnya Mokar, kalian bisa cek di deskripsi di bawah atau di atas. Atau klik di atas. Oke. Semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time dan terus berkarya.